Kenapa kita lakukan ini? Karena kami sadar sekali bahwa kurangnya informasi tentang silat tradisi, khususnya silat tradisi Betawi yang memiliki aliran banyak sekali, namun publikasi itu yang kurang. Maka kami memiliki kesadaran dan memiliki keinginan bahwa orang harus paham dan tahu itu silat tradisi Betawi. Maka kami menyelenggarakan event hari ini, salah satunya adalah tentang video jurnalistik, agar apa yang mereka lakukan langsung mereka bisa publikasikan hingga orang tahu masing-masing perguruan melakukan apa dan untuk siapa. Jadi saya berharap dengan workshop yang kaitannya salah satunya adalah video jurnalistik, orang akan lebih banyak tahu tentang silat tradisi, khususnya silat Betawi. Kita tahu bahwa videografi itu sudah menjadi kebutuhan di era milenial kayak sekarang itu. Maka nanti nilai-nilai katakanlah filosofis yang ada dalam tradisi silat itu bisa ditularkan, bisa dikembangkan kepada publik gitu. Karena salah satu ciri daripada generasi milenial adalah memviralkan semua aktivitasnya. Dan ini jawaban dari Asrabi untuk kebutuhan generasi milenial itu.